Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ada banyak sekali hewan yang hidup di alam liar. Masing-masing punya keunikannya sendiri. Entah dari penampilan fisiknya, cara berjalannya, suaranya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Pada video sebelumnya, admin sudah membahas deretan hewan yang tidak disukai oleh banyak orang, lengkap dengan alasan kenapa mereka tidak disukai. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang hewan-hewan yang disukai oleh banyak orang, tentu dengan alasan kenapa banyak orang menyukai mereka. Hewan-hewan yang paling disukai dalam video ini adalah versi DPL sendiri, jadi jika ada perbedaan versi, ya mohon dimaklumi. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Siapa sih yang gak suka dengan singa? Kucing besar yang hidup berkelompok ini memang menjadi salah satu hewan yang paling disukai. Ada beberapa alasan kenapa singa disukai banyak orang. Di antaranya adalah, singa itu kuat. Mereka bahkan dianggap sebagai raja rimba karena mampu mengalahkan berbagai jenis hewan yang ada di sekitarnya. Singa itu keren. Penampilan singa betina saja sudah keren. Apalagi singa jantan yang punya surai tebal. Singa bisa mengaum. Suara auman singa bisa terdengar hingga jarak 8 km. Dan tentunya sangat keras. Singa pemburu yang hebat. Berbagai jenis mangsa berhasil dikalahkan oleh para singa. Dan sebagian mangsa singa adalah hewan yang dihindari oleh pemangsa lainnya. Menurut laman manchesterevningnews.co.uk, harimau adalah hewan terfavorit dari hasil sebuah survei. Si belang memang pantas menjadi yang paling disukai. Alasannya, harimau itu besar, fisiknya kuat, dan tubuhnya besar. Harimau ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Harimau berkarisma. Wajah mereka menunjukkan aura penguasa. Harimau bisa mengaum, sama seperti singa. Auman harimau keras, dan suara mereka membuat penghuni hutan merinding. Harimau itu eksotik. Warna bulunya yang belang membuat harimau menarik perhatian banyak orang. Cheetah menjadi salah satu kucing besar yang ingin dipelihara oleh banyak orang. Mereka memang punya karisma spesial bagi manusia. Beberapa alasan kenapa cheetah disukai, di antaranya adalah cheetah hewan tercepat. Ya, ini kemampuan paling menonjol dari cheetah. Kecepatan lari mereka nomor satu di daratan. Cheetah punya suara lucu. Meski tidak bisa mengaum, tapi cheetah bisa mengeluarkan suara yang unik dan lucu. Cheetah bersahabat. Cheetah cukup bersahabat dengan manusia dan wajah mereka juga tidak seram. Ditambah cheetah jarang menyerang manusia. Salah satu ular yang paling menarik perhatian banyak orang. King Cobra dianggap sebagai salah satu ular paling berbisa yang pasti menarik perhatian banyak orang. Beberapa alasan kenapa King Cobra disukai, diantaranya adalah ukurannya besar. King Cobra adalah ular berbisa dengan ukuran terbesar. King Cobra mematikan. Bisa mereka berbahaya dan dapat menyebabkan masalah bagi korbannya. Tapi hal itu malah membuat ular ini semakin menarik. King Cobra berkarisma. Mereka punya aura para raja dengan wajahnya yang dingin dan sikapnya yang tenang. Macan tutul jadi salah satu kucing besar yang paling menarik perhatian. Admin sendiri menyukai macan tutul. Alasannya, macan tutul buas. Mungkin macan tutul jadi kucing besar atau bahkan hewan pemangsa yang paling agresif dan buas. Wajahnya dingin, mereka jarang menampakkan wajah yang bersahabat. Yang ada malah wajah mengancam yang seram. Skill macan tutul unik. Mereka jago banget di atas pohon. Salah satu master kamuflase bisa membawa mangsa ke atas pohon dan kemampuan berburunya mematikan. Jerapah disukai banyak orang karena tubuhnya yang tinggi, motif bulunya yang unik, serta pergerakannya yang stylish. Hewan darat dengan tubuh paling tinggi ini menjadi salah satu magnet bagi para turis yang sedang melakukan perjalanan wisata safari di wilayah Afrika.
Siapa yang tidak mengenal hewan darat dengan tubuh paling besar ini? Gajah disukai karena beberapa alasan. Di antaranya, gajah bertubuh besar. Ya, ukuran mereka menjadi daya tarik tersendiri. Gajah punya belalai. Selain gading panjangnya, belalai gajah adalah bagian tubuh yang unik. Belalai itu seperti gabungan fungsi antara tangan dan hidung. Gajah adalah hewan yang bersahabat. Meski ada beberapa serangan yang terjadi, tapi secara umum, gajah merupakan hewan yang bersahabat dan bisa berteman dengan manusia. Gajah sering membantu. Beberapa gajah yang sudah jinak bisa dijadikan hewan peliharaan yang membantu pekerjaan manusia, entah menjadi tunggangan manusia maupun membantu mengangkut barang bawaan yang berat. Sebagai raksasa yang masih hidup di bumi ini, paus biru adalah daya tarik tersendiri bagi orang-orang. Banyak orang yang memasuki lautan hanya demi bisa melihat, mempelajari, dan mendengar suara dari hewan terbesar yang masih hidup di bumi ini. Jika saja ada akuarium yang bisa menampungnya, mungkin bakalan ada paus biru yang dijinakkan oleh manusia. Kuda Nil itu unik. Mereka adalah herbivora sejati, tapi punya taring panjang dan gigitan yang kuat. Hewan darat ini juga tidak bisa jauh-jauh dari perairan, karena mereka harus berendam untuk mendinginkan tubuhnya. Kuda Nil dianggap sebagai kerabat dari keluarga Cetacea di lautan. Kuda Nil punya tubuh yang besar dan mulutnya bisa terbuka lebar. Bukan hanya julat tajamnya yang jadi daya tarik, kehidupan badak juga terbilang unik. Mereka adalah hewan soliter yang kadang masih berkumpul bersama tanpa keributan. Badak punya tubuh besar dengan kulit yang keras. Badak jarang diburu oleh pemangsanya. Mereka berbahaya dan susah dikalahkan. Ada beberapa alasan kenapa honey badger disukai banyak orang. Di antaranya adalah honey badger pemberani. Siapapun lawannya, honey badger siap untuk meladeninya. Urusan kalah atau menang dipikir belakangan, yang penting wani. Sifatnya ini bahkan membuat honey badger masuk ke dalam catatan Guinness World Record sebagai hewan tanpa rasa takut. Honey badger pemburu yang hebat. Meski tidak memburu mangsa besar, tapi honey badger bisa mengalahkan berbagai mangsa greget yang berbahaya. Honey badger tahan terhadap racun dan bisa. Honey badger seakan kebal terhadap bisa ular, sengatan lebah, racun kalajengking, dan lain sebagainya. Film King Kong sepertinya membuat gorila semakin dikenal dan disukai oleh banyak orang. Karakter Kong yang terinspirasi dari gorila memang sangat mirip. Gorila sendiri disukai karena menjadi kera terbesar, mirip dengan manusia, dan fisiknya yang kuat. Hidup menyendiri di dalam hutan, memiliki wajah yang tidak kalah dingin jika dibandingkan macan tutul, punya sifat agresif, dan punya kemampuan hebat di dalam air. Jaguar menjadi satu-satunya kucing besar yang menghuni hutan di kawasan Amerika Selatan. Hewan yang satu ini punya kemiripan dengan macan tutul, dan kadang membuat orang salah menebaknya. Puma mirip dengan singa betina. Mereka hidup di sekitar pegunungan di kawasan Amerika Utara. Puma memang hidup soliter, tapi mereka tetap mampu bersaing dengan hewan lain seperti beruang, serigala, hayati, dan pesaing lainnya. Puma sendiri lebih dikenal sebagai perusahaan asal Jerman yang memproduksi perlengkapan olahraga. Makanya, orang-orang lebih sering menyebutnya sebagai cougar atau singa gunung. Ada beberapa jenis beruang, dan grizzly menjadi salah satu yang paling disukai. Mereka bertubuh besar dan sebenarnya cukup berbahaya. Tapi grizzly lumayan bersahabat dengan manusia. Beberapa orang berhasil menjinakkan grizzly dan akhirnya jadi hewan peliharaan. Di antara berbagai jenis burung yang ada, mungkin elang adalah yang paling dikenal. Burung pemangsa ini disukai karena beberapa alasan. Di antaranya adalah elang berukuran besar. Elang bukan burung terbesar, tapi ukuran mereka terbilang besar sebagai burung pemangsa. Elang burung yang keren.
Penampilan mereka memang keren, dengan sayap lebar, kaki bercakar tajam, paruh bengkok, dan wajah yang dingin. Elang pemburu yang hebat. Mangsa elang sangat beragam, dan mereka bisa mengalahkan berbagai jenis mangsa, bahkan mangsa berbahaya dan yang ukurannya jauh lebih besar sekalipun. Siapa sih yang gak suka sama orka? Paus pembunuh yang sebenarnya masih keluarga lumba-lumba ini dianggap sebagai penguasa lautan. Mereka bisa mengalahkan berbagai hewan lain yang ada di sekitarnya. Meski berbahaya, tapi entah kenapa para orka cukup bersahabat dengan manusia. Beberapa bahkan bisa dijinakkan dan sering menghibur manusia dengan aksi mereka. Salah satu keluarga kanidae yang paling disukai selain anjing rumahan. Serigala memiliki kelompok yang banyak dengan kehidupan mereka bagi pengembara. Serigala dikenal dengan suara lolongan yang panjang dan keras. Serigala adalah hewan buas yang berbahaya. Mereka sering memburu mangsa yang ukurannya cukup besar dan tak jarang membuat masalah dengan manusia. Tapi hal itu malah membuat serigala semakin menarik perhatian. Hiu putih menjadi salah satu hewan yang paling sering menyerang dan menyebabkan kematian pada manusia. Mereka berukuran besar dan punya deretan gigi tajam di mulutnya. Serangan hiu putih adalah sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang sedang berada di lautan. Tapi sifat buas mereka juga membuat manusia menyukainya. Banyak orang yang nekat masuk ke dalam lautan, membahayakan dirinya hanya demi mendokumentasikan kehidupan dari hiu putih. Jika elang disukai karena kemampuannya sebagai burung pemangsa, maka cendrawasih disukai karena keindahan bulunya, suaranya yang merdu, serta tarian mereka yang memanjakan setiap mata yang melihatnya. Burung surga ini memang pantas mendapatkan julukannya, karena mereka memang punya pesona yang cantik dan menarik. Itulah 20 hewan yang paling disukai versi dunia binatang liar. Hewan apa yang seharusnya masuk dalam daftar ini tapi belum ada? Silahkan tulis di kolom komentar.